Ivan Gunawan sudah tidak bisa masturbasi lagi. Ini alasannya. Aduh, 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 udah digondeng enong lagi mau ayu. Gemes deh, jemput loh, dijemput loh bajunya kembat. Aduh, 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 udah digondeng enong lagi mau ayu. Gemes deh, jemput loh, dijemput loh bajunya kembat. Rindu, 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 rindu. Rindu, 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 rindu. Banget sih, jemput aku. Mana deh? Oh, ada di belakang gemes. Banget sih, jemput aku. Ivan Gunawan sudah tidak bisa masturbasi lagi. Ini alasannya. Baru-baru ini Ivan Gunawan secara mengejutkan mengumumkan telah memiliki seorang dua anak. Ivan Gunawan diketahui memiliki dua bayi laki-laki yang diberi nama Miracle dan Marvel. Kabar tersebut pun membuat Boy William kemudian menemui Ivan Gunawan. Congratulations, lo inget gak that day lo upload gue telepon lo? Lo surget, siapa ceweknya? So by the way congratulations, kata Boy William. Gue punya dua bayi sekarang. Kakak pertamanya namanya Miracle Putra Gunawan. Panggilannya Ekel. Yang kedua Marvelous Putra Gunawan dipanggilnya Marvel. Karena gue pengin anak gue kayak jagoan-jagoan di film Marvel, kata Ivan Gunawan. Setelah memberitahu nama bayi laki-lakinya itu, Ivan Gunawan kemudian memperlihatkan bayinya itu kepada Boy William. Namun saat bertemu dengan bayi Ivan Gunawan, Boy William sempat terkejut dan bertanya tentang kondisi Ivan Gunawan. Sebab, bayi Ivan Gunawan sebuah boneka yang mirip dengan manusia. Dia berat om. Dia beratnya 8 kilo. Ini anak aku. Dia lagi bobo. Mau gendong gak? He is so cute. Pegang kepalanya ya. Karena dia masih bayi. Kalau kakaknya bisa melek, kata Ivan Gunawan. Really? Can I ask you, have you lost your mind? Tanya Boy William. Mendapati pertanyaan itu, Ivan Gunawan secara sadar bahwa keduanya adalah bayi manusia. Enggak, aku masih sadar kok. Banyak orang yang bilang aku stres. Halo, kata Ivan Gunawan. Di sisi lain, lantaran menganggap dirinya sudah memiliki anak, Ivan Gunawan juga tidak bisa minum. Tidak itu saja, Ivan Gunawan juga tidak bisa masturbasi sebebas dulu di kamarnya saat ini. By the way you wanna drink? Tanya Boy William seperti dikutip dari tayangan YouTube Boy William. No, ada anak gue kan? Gak mungkin gue minum, kata Ivan Gunawan. Gue juga enggak mungkin yang tadinya mungkin gue bisa masturbasi di kamar gue. Karena di kamar gue sekarang ada anak gue gak bisa lakuin di kamar gue, kata Ivan Gunawan. Diungkap oleh Ivan Gunawan dirinya tidak ingin boneka yang dianggapnya anak itu melihat tindakannya itu. No way, kata Boy William. No way karena gue gak mau dia lihat, kata Ivan Gunawan. Ivan Gunawan juga berencana cari babysitter buat rawat anaknya. Dalam tayangan Brownies baru-baru ini, Igun Sapaannya sempat mengatakan ingin mencari babysitter buat mengasuh sang anak. Gue tuh sebenarnya lagi agak-agak galau nih. Gue lagi cari babysitter buat si Ekel, kata Ivan Gunawan mengawali. Lo ada nggak sih ada channel buat babysitter? Tanyanya kepada Ayu Ting Ting dan Ruben Onsu. Mendengarkan itu, Ayu Ting Ting langsung merekomendasikan salah satu pegawainya. Lo mau Ragil, kalau dia lagi nggak kerja sama gue, ngurus anak lo, Ragil bagus tuh, ucap Ayu Ting Ting. Belum menjawab omongan pelantun Sambalado itu, Ruben Onsu sudah menimpali, suami Sarwenda ini menyarankan agensi yang menyalurkan babysitter buat anak-anaknya. Pakai agensi anak gue aja, mau nggak? Entar dia yang cariin, tutur Ruben Onsu. Nggak apa kalau ada mah, timpal Ivan Gunawan.